senior-senior saya lebih dikenal oleh rakyat, kedelapan tokoh itu. Yang kelima baru saya dengan Pak Yusuf Kalla. Itu pakai apa? Dan insya Allah semuanya berangkat dari hati, tekad yang membaja, semangat yang bulat untuk menyukseskan perjuangan besar kita tahun ini dan tahun depan. Saya hanya ingin berbagi cerita sedikit, Pak Anton, Pak Herman Khairon. Cerita saya ini mungkin sekembali para kader dari tempat ini di tengah malam bisa direnungkan. Cerita saya sederhana. Tahun 2004 dulu, ketika dilaksanakan pemilihan presiden, ada 5 pasang capres-cawapres. Ada 10 orang yang berlaga pada tahun 2004 dulu. Pertama adalah Ibu Megawati, presiden incumbent, yang didampingi oleh Kiai Haji Hasyim Muzadi, pimpinan PBNU. Yang kedua adalah Bapak Hamzah Has, wakil presiden incumbent, yang didampingi oleh Letnan Jenderal, ulangi, Jenderal TNI Agung Gumelar. Yang ketiga, Pak Amin Rais, tokoh reformasi, yang didampingi oleh Pak Siswono Yudo Husodo. Yang keempat, Jenderal Wiranto, mantan Panglima TNI, mantan Menko Polkam, yang didampingi oleh Bapak Solahuddin Wahid, adik kandung Gus Dur. Itu kaliber berat semua. Senior-senior saya lebih dikenal oleh rakyat, kedelapan tokoh itu. Yang kelima baru saya dengan Pak Yusuf Kalla. Dari sisi itu sebetulnya pantas kalau dulu awalnya banyak yang tidak percaya kalau saya bisa memenangkan pemilihan presiden waktu itu. Karena yang tadi itu, urutannya, senioritasnya, jabatan-jabatannya, dan sebagainya. Tetapi saya dengan didampingi almarhumah Ibu Ani Yudhoyono, waktu itu berangkat dari bismillah, mohon pertolongan Allah. Yang saya lakukan berbulan-bulan, pagi, siang, sore, dan malam adalah bertemu saudara-saudara kita rakyat Indonesia di seluruh Jawa, di seluruh Indonesia. Lelah sekali. Mata saya kelihatan kalau lelah, kurang tidur, dan itulah satu-satunya yang saya miliki. Karena saya kalah. Kalau dikaitkan dengan yang lain, saya hanya keluar masuk di lorong-lorong, di pasar, di toko, di sawah, di semua tempat. Saya bicara dengan saudara-saudara kita. I talk to them. Saya bicara dengan mereka. Bicara saya mungkin 1 menit atau 2 menit, ganti lagi. Sangat melelahkan. Tetapi memang harus saya lakukan. Saya mengatakan, Bapak, Ibu, nama saya sebutkan, saya salah satu calon presiden. Insya Allah, kalau Tuhan menakdirkan saya menjadi presiden nanti, inilah tugas saya. 1, 2, 3, 4. Ya, bikin Indonesia makin damai, bikin rakyatnya makin sejahtera, bikin negaranya makin adil, demokrasi kita juga jalan.
Hanya itu. Setelah itu saya mendengar apa yang Bapak Ibu rasakan. Inginnya apa, harapannya apa. Ratusan tempat dalam satu minggu. Bisa dibayangkan kalau kampanye 4 bulan. Hanya itu. Saya tidak punya teori lain. Setelah dijelaskan tadi oleh mulai dari ketua umum sampai semua, termasuk Pak Herzaki yang menjelaskan, itu bagus semua. Tapi pada akhirnya, seperti yang saya lakukan dulu, rakyat disapa, rakyat ditemui, ada bayi digendong, ada anak kecil dicium pipinya, dielus kepalanya anak-anak sekolah SD itu, hanya itu. Tidak ada resep ajaib, tidak ada jalan pintas. Hanya itu. Itu saja yang ingin saya sampaikan, tolong direnungkan baik-baik. Waktu masih ada, sejarah insya Allah memberikan peluang, jalan yang baik, dan semua itu kalau kita lakukan, saya yakin Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pertolongan untuk kesuksesan perjuangan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teva Soleza. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.